Manusia yang sudah meninggal itu rohnya sudah diikat oleh Allah. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang roh yang sudah meninggal itu masih bisa turun ke bumi, Ustaz, bisa berada di sekitar kita. Mana yang benar, Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar itu yang pertama, karena itu yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Adapun yang kedua enggak ada dalilnya. Ibu baca surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah berfirman begini: Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli ya a'malu salihan fima taraktu kalla. Sehingga apabila telah datang kepadanya kematian, orang ini berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengamalkan amalan yang telah terluput dariku, yang dulu aku tidak mengamalkannya. Allah berfirman apa? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Kamu tidak akan bisa kembali kemana? Ke dunia. Dalam hadis yang sahih, Ibu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika Rasulullah menceritakan tentang kematian mukmin, maka seorang mukmin, Ibu, ketika dia sudah melihat bagaimana nikmat yang ia dapatkan di alam kuburnya, si mukmin berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa memberikan kabar gembira kepada saudara-saudaraku dan teman-temanku. Apa kata Allah? Tidak bisa. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin, kata Allah. Tidak bisa, Bu. Maka dari itu, ya, roh yang sudah meninggal dunia tidak akan bisa kembali ke alam dunia berdasarkan ayat-ayat itu. Makanya orang yang mengatakan, oh, bisa balik lagi, mana dalilnya? Masalah gaib tidak boleh ditetapkan oleh apa? Akal. Oh, Ustadz, buktinya itu saya pernah kemarin kan ada orang meninggal dunia, kemarin besoknya saya ngelihat ada orang itu kayak jalan itu. Itu jin, Bu, jin. Itu jin-jin ininya, jin korin. Setiap manusia kan ada temannya dari kalangan apa? Jinnya tuh, korinnya tuh. Tuh korinnya bisa aja menyerupai kayak gitu. Adapun manusia yang sudah meninggal, rohnya ditahan oleh Allah, digenggam oleh Allah. Tak akan bisa lagi kembali kepada kehidupan dunia.